Halo teman-teman, selamat datang di channel Asila Habis teman-teman. Wow teman-teman, lihat di sini sudah banyak sekali mobil, truk dan alat konstruksi ya teman-teman. Lihat teman-teman, di sini ada ini mobil apa teman-teman? Wow, ini truk tronton yang digunakan untuk mengangkut semen teman-teman. Keren kan? Lihat rodanya sangat besar teman-teman. Bagus sekali kan? Oke teman-teman. Di sini ada juga forklift teman-teman. Nah, si forklift ini digunakan untuk mengangkat barang ataupun mengambil barang yang ada di atas teman-teman. Keren sekali kan? Kita simpan dulu. Dan di sini ada dump truck teman-teman. Wah, bagus sekali ya si dump truck ini. Nah, si dump truck ini untuk mengangkut pasir ya teman-teman. Oke teman-teman. Nah teman-teman, sepertinya ada mobil yang belum dirakit. Coba kita rakit dulu ya. Kira-kira ini jadi apa teman-teman? Kita ambil dulu bagiannya. Wah, bagus sekali. Warnanya putih biru. Mantul kan teman-teman? Sekarang kita pasangkan dulu rodanya teman-teman. Kita ambil rodanya. Nah, ini dia rodanya teman-teman. Bagus sekali kan warna hitam. Kita sih pasangkan di sini dulu teman-teman. Nah, ini dia teman-teman. Dan kita ambil roda pasangannya teman-teman. Ini dia roda pasangannya teman-teman. Kita pasangkan di sini teman-teman. Dan kita cek teman-teman, sudah berfungsi apa belum? Ternyata sudah teman-teman. Sekarang kita ambil roda yang kedua teman-teman. Ini dia roda yang kedua teman-teman. Kita pasangkan di bagian sini teman-teman. Seperti ini, dan kita ambil roda pasangannya teman-teman. Ini dia roda pasangannya. Kita pasangkan dulu teman-teman ke bagian sini teman-teman. Nah, sudah jadi dan fungsikan teman-teman. Sekarang kita pasangkan lagi bagian selanjutnya. Wah, ini ada si operatornya berwarna oranye. Mantul sekali kan, sambil pegang setir. Sangat keren kan. Kita pasangkan saja langsung di bagian sini. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, sekarang kita pasangkan lagi. Ini dia teman-teman. Ini adalah pelindung bagian atas teman-teman, agar si operator tidak tertimpa benda yang jatuh dari atas ya teman-teman. Kita pasangkan dulu dan kita pasangkan di sini teman-teman. Nah, sudah jadi ya teman-teman. Keren sekali kan. Tapi teman-teman, ada yang belum dipasang nih. Nah, sekarang kita pasangkan dulu. Ini dia teman-teman, warnanya oranye. Keren sekali ya. Apa ini teman-teman? Sepertinya digunakan untuk mendorong tanah. Sangat bagus ya teman-teman. Nah teman-teman, sekarang kita pasangkan dulu yuk di bagian sini teman-teman. Wah, kalian sudah bisa menebak belum teman-teman? Kira-kira ini apa teman-teman? Nah, ini adalah wheel loader. Keren sekali ya, warna putih biru. Si wheel loader ini digunakan untuk mengeruk tanah dan memberikan tanahnya ke si dump truck. Sangat keren kan teman-teman? Oke teman-teman, terima kasih ya. Sampai jumpa lagi teman-teman. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman.